Nah, sekarang aku udah ada di rumah lagi dan seperti yang kalian lihat barusan aku udah dari store-nya guru-guru yang ada di Karawang. Mereka itu kayaknya baru buka sih, baru beberapa bulan terakhir ini, dan mereka itu bukanya yang di area Galuh Mas. Jadi kalau misalkan kalian ada di sekitar Galuh Mas di Karawang, kalian boleh cobain guru-guru yang ada di sana. Oh iya, sebenarnya aku barusan pengen banget sih nge-review di tokonya langsung, cuman karena di sana tuh ada musik yang mungkin bakal mengundang copyright dan kalian gak bisa dengerin review aku. Jadi mendingan aku review di rumah aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, yang barusan aku pesen adalah dua menu ini. Yang pertama adalah yang ada bobanya. Ini adalah salah satu menu favorit yang ada di Gulu-Gulu Karawang. Kalau yang satu lagi, ini bukan minuman sih, ini lebih ke dessert. Ini menu baru mereka juga, nanti bakalan kita cobain gimana rasanya ya. Nah, sekarang aku mau mulai cobain dari yang menu bobanya. Ini yang favorit tadi, aku bilang. Oke, kita mulai. Kita kocok dulu. Ini aku pertama juga sih nyobain gulu-gulu yang di Karawang ini, dan ini beneran first impression banget ya. Aku suka sih, karena menurut aku ini tuh bobanya kenyal dan juga empuk gitu. Jadi buat kalian yang ada di Karawang sebagai perbandingan, jadi kan di Karawang itu kalau nggak salah cuma ada dua tempat boba ya. Yang pertama ada Cha Time, yang kedua sama ini gulu-gulu. Nah, kalau misalkan tolak ukurnya adalah Cha Time, menurut aku si gulu-gulu ini lebih empuk gitu bobanya daripada Cha Time. Terus pas tadi aku sedot juga, ini tuh kita bisa ngerasain rasa cheese, terus juga rasa susu, dan juga rasa tehnya. Oh iya, ternyata kalau nggak salah ini tuh memang yang menunya itu yang ada cheese-nya dan juga ada tea-nya. Jadi pas tadi aku ngerasain pertama kali itu memang ada rasa cheese, terus juga ada rasa teh, ada rasa susu, dan pakai gula merah gitu. Terus yang aku suka juga, meskipun ini kandungannya mungkin kalau kalian denger itu kebayangnya itu enak banget ya, cuman ternyata enggak. Untuk aku yang enggak terlalu suka manis, ini masih bisa banget diminum dan bisa habis juga kayaknya gitu. Kalau bisa aku gambarin lagi, ini tuh menurut aku rasa apa minumannya itu lebih gurih daripada yang original. Jadi kalau misalkan kalian lagi pengen minuman yang enggak terlalu soft banget gitu ya, menurut aku ini pas karena ini enggak bikin enak, tapi dalam satu sedotan itu udah kayak rasa gitu, ada gurihnya, ada manisnya, terus juga ada rasa tehnya gitu. Enak. Suka bobanya. Nah, sekarang kita cobain menu baru mereka ya. Jadi di sini ada tadi apa namanya? Cheese boba pudding. Oh, ada bobanya juga kayaknya. Oke, kita buka. Oh ya, seperti yang tadi aku bilang, pertama-tama aku yang aku suka adalah kemasannya ya. Ini tuh bertekstur, jadi nggak biasa, bukan plastik doang gitu. Oke, kita buka. Dan ini juga memudahkan banget ya, seperti yang barusan kalian lihat, aku ngebukanya itu pakai pisaunya, jadi dikasih pisau sama dikasih sendoknya. Jadi bukan pakai sedotan karena ini puding. Ini nggak tahu karena aku bawa jalan dulu pulang, nggak tahu emang kayak gini. Jadi ini tuh di atasnya cair, tapi di bawahnya itu ada, oh ini ada pudingnya, ada puding sama ada bobanya. Tuh, jadi kayak gini. Oke, kita cobain. Kita cobain yang cairnya dulu ya. Susu deh kayaknya. Kalau kalian terbiasa makan es krim Haku, itu tuh kayak gitu rasanya. Kayak es krim vanila di es krim Haku. Enak. Terus dalamnya layer kedua, kayak oatmeal. Jadi ada susu vanila, terus ada oat,
Terus ada puding. Aku coba pudingnya dulu. Enak pudingnya. Puding apa ya? Nah, ini pudingnya puding cheese deh kayaknya. Seger. Terus ada, coba kita makan bobanya. Oh, memang ada es krimnya juga sih, jadi bukan, ada masih ada es batunya, jadi ini dingin. Masih dalam keadaan dingin pas kita makan. Kalau bobanya kayaknya sama aja sama yang ada di minuman, cuman ini ukurannya lebih kecil. Oke, kayak gitu komponen-komponennya. Ini tuh harga dessert yang ini adalah Rp20.000, terus kalau yang minuman ini Rp30.000. Dengan harga Rp20.000 ini buat aku mengenyangkan banget sih, bisa untuk lebih dari satu orang, kan ini konsepnya dessert. Nah, kalau kita habis makan terus kita pengen dessert gitu yang manis-manis, menurut aku ini bisa dimakan sama lebih dari satu orang gitu. Jadi bisa hemat lah untuk berdua. Karena ini mengenyangkan banget, ada oatnya, ada pudingnya, ada bobanya, terus juga ada susu vanilanya. Enak sih. Tapi menurut aku emang lebih enak dimakan dalam keadaan dingin. Karena rasanya jadi kayak es krim gitu. Oke, kayak gitu aja kayaknya. Nah, kalau harus milih antara dua menu yang ini, menurut aku, kalau aku pribadi sih, aku lebih milih yang ini. Yang cheese stick boba. Kenapa? Karena jujur aku tuh kurang suka makan oat sebenarnya. Jadi gak bisa diet. Karena gak terlalu suka makan oat. Cuman kalau misalkan kalian yang suka sama oat, menurut aku ini harus dicobain banget sih. Dan ini mengenyangkan sih menurut aku. Karena di dalamnya itu yaitu selain ada oat, terus juga ada puding, ada bubble, sama tentunya ada susu vanilanya. Gitu. Jadi aku suka sama menu gulu-gulu yang ini. Kalau misalkan aku kasih skor perbandingan antara dua ini, yang gulu-gulu dessertnya itu 8, yang ini, yang minuman biasanya, ini ada aku kasih skor 8,5. Oke, kayak gitu aja. Segitu aja review aku kali ini. Buat kalian yang ada di Karawang, jangan lupa mampir ya ke gulu-gulu yang ada di Karawang. Dah, sampai ketemu lagi.